Pemilihan Wakil Bupati Bintan di ruang rapat utama Gedung DPRD Bintan ditunda hingga Kamis mendatang. Penundaan disebabkan oleh salah seorang calon wakil bupati berhalangan hadir. Sempat diskor selama 2 kali, pemilihan Wakil Bupati Bintan akhirnya ditunda karena salah seorang calon wakil bupati Bintan, Denok Puspitasari, berhalangan hadir. Menurut Ketua Panitia Pemilih, Mirwan mengatakan, rapat ditunda lantaran ketidakhadiran satu calon wakil bupati. Kami mengusulkan, apabila di hari kedua nanti salah satu masih tidak datang, tapi dapat memberikan surat keterangan yang keabsahannya bisa kita sepakati, maka ditunda kembali. Dasar penundaan itu, karena memang dia tidak bisa. Macam mana orang sakit misalnya? Ada surat medikalnya, ada surat MC-nya. Mau kita paksakan datangnya, tidak mungkin. Makanya dalam hati itu diberi waktu 3 kali. Tetapi, kalau diikuti yang tadi saran kami, ditunda yuk. Maka masuk lagi perencanaan yang ketiga. Apabila yang ketiga itu kita tidak tanya lagi alasnya. Sementara itu, anggota DPRD Bintan Indra Setiawan mengatakan, mengikuti tatib dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Bintan dan juga panlih yang mengatur pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati Bintan. Sebenarnya semuanya sudah diatur di dalam tatib yang disusun oleh panli dan pansus. Nah, kemudian di dalam tatib sudah diatur semuanya. Dalam posisi apakah itu lengkap dengan 2 kandidat atau salah satu kandidat tidak hadir. Kalau salah satu kandidat tidak hadir, namun disertai dengan sebuah dokumen yang menyatakan memang dia berhalangan, ya kita bisa menunda kok. Di dalam tatib sudah dicantumkan 3 kali paripurna. Bisa ditunda. Kenapa kita harus ngoyong-ngoyong? Harus cepat melaksanakan itu. Jalankan aja sesuai dengan tatib. Tatib sudah jelas kok. Keputusan penundaan pemilihan calon wakil bupati Bintan dilakukan pada Kamis mendatang berdasarkan voting suara terbanyak. Muhammad, GoTV News melaporkan.